kunjungan kenegaraan, di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, lalu juga Thank you.
Ya, saudara, itulah tadi upacara penyambutan resmi yang tentunya sudah kita simak bersama. Dan sesaat lagi Presiden Joko Widodo mengenalkan sejumlah para menteri yang saat ini mendampinginya dalam kunjungan kenegaraan. Di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, lalu juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ada Menteri BUMN Erick Thohir, ada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi, lalu juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, lalu juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung, lalu juga Direktur Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Abdul Kadir Jailani, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Demokratik Timor Leste Okto Dorinus Manik. Dan dilanjutkan dengan pengenalan delegasi yang dibawa oleh Presiden Sarana Gusmao, diantaranya adalah Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Timor Leste, Bendito Dos Santos, lalu juga Menteri Transportasi dan Komunikasi Miguel Marquez Goncalves, Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Timor Leste, Gustavo Francisco, lalu juga Sekretaris Negara untuk Komunikasi Sosial Expedito Diaz, dan sejumlah delegasi lainnya seperti halnya Kepala Staf Perdana Menteri, lalu juga Kuasa Usaha Kedutaan Besar Timor Leste di Jakarta, Ketua Konsultasi Pejabat Senior Timor Leste, dan juga Direktur Jenderal Urusan Bilateral Asia dan Oseania. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.